Selamat pagi. Hari ini kita kedatangan bintang tamu kece. Gua kece. Dari lahir kece. Gua kece. Dari lahir kece. Yeah. Ngapain sih lo? Lihat nih. Ini nih. Ini kalau Angelina Jolie lagi olahraga pagi di rumah katanya kayak gini tampangnya. Mirip ya. Biar semangat. Semua yang lagi nonton, selamat pagi yang lagi di rumah mungkin sambil olahraga nonton program ini nggak apa-apa. Betul. Satu jam ya. Tidak apa-apa. Sambil keringetan, membakar lemak. Ikutin Mumu juga boleh. Ya, jadi olahraga itu nggak usah pakai alat macam-macam gitu ya, Mu, ya maksudnya ya, Mu, ya. Iya, kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Oke. Okay. Ini beratnya 10 kilo masing-masing. Woi. Tapi it's okay untuk olahraga, it's okay. Mumu 10 kilo mewas. Beratnya. 10 kilo. Oke, okay. Ini apalagi yang bisa dilakukan kalau di rumah misalnya? Oh, mungkin selain ngangkat sambil beban. Sini duduk. Oke. Okay. Duduk begini. Kita bisa jadi pegangan gini. Set. Set. Woi. Set. 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 Luar biasa. Dan gila ribet banget sih berdiri aja. So complicated ya. Yeah, so dan setelah memulai olahraga di rumah ini ya, setiap hari aku dengar kan di kos-kosan Mumu olahraga setiap hari selama satu jam, sudah turun berapa kilo dari sebulan lalu? Alhamdulillah itu ini suatu kepuasan dan pencapaian terbesar dalam hidup aku. Alhamdulillah turun ya 0,5 kilo. Waduh. 0,5 kilo. Tapi itu setengah kilo. Setengah kilo. Turunnya setengah kilo. Lumayan kan Teh? Pembakaran satu bulan setengah kilo. Setengah kilo. Karena habis olahraga makannya apa? Iya itu teh ayam, nasi, kentang. Gak tahan. Gak bisa begitu. Lihat aku. Nih ya. Aku tuh makanan aku jaga. Supaya gak dimakan orang lain. Bukan buat diri sendiri ya. Makanya aku gak turun-turun selama sebulan ini ya. Tapi ada tamu kita ini. Betul. Ini yang kayaknya dari masa ke masa aku sampai bosen ngomongnya. Gak pernah naik berat badan. Nah, aku curiga dia siluman. Wow. Kan dari gak mungkin gak ada aja ibu-ibu yang gak naik berat badan. Lihat aku contohnya. Tiap menit aku ngomong, naik seons, naik seons. Aku ngelihat makanan, naik seons. Teteh ngirup udara kali. Aku hirup, gak aku keluarin lagi. Ada Iis Dahlia di sini. Yeah. Yeah. Oh Teh iya. Iis, semakin hari semakin ABG. Selamat pagi, cium dulu. Muah, muah. Teh Iis. Lu gak buat beli barbel atau apa sih? Kan coba. Kayak Teh Iis memanfaatkan peralatan rumah tangga. Ya gak nanas juga, Kelen. Jadi apa kelapa? Iya, ya, lebih berat. Coba duduk dulu Teh. Iya, iya, iya. Di sini Mumu, iya. Sini Mumu. Oke, aku pengen tahu. Di rumah juga gitu katanya. Iya, aku gitu. Sambil nonton, sambil olahraga gitu. Karena kan waktu aku gak banyak. Iya. Tapi nah, nontonnya nonton video olahraga atau? Nah, nonton TV, nonton kamu nonton aku. Gitu. Iya. Bukan, aku tuh menginspirasi orang untuk olahraga gitu. Karena orang nonton gini sambil olahraga gini. Semoga gak kayak Sarah Sehan. Gitu. Jadi Teteh gak usah kurus. Nah iya, inspirasi. Cukup menginspirasi aja, Nek. Teh, ini ganti Dito nih. Ganti Dito sama Hamish deh. Wah. Hamish gak main perkusi. Olahraganya satu jam, setiap hari udah pasti. Iya. Pakai apa? Pakai ini, pakai barbel juga. Aku ada selalu siap barbel sama bola-bola kecil tuh buat kalau kita udah umur segini gitu. Tuh. Oh, bekel. Ya. Bola-bola kecil. Kalau aku emang dari dulu gak suka olahraga yang kayak apa sih, senam-senam yang aduh kayaknya ribet gitu. Aku gak suka. Jadi aku sukanya tuh yang memang
memang bagian tertentu aja yang aku mau kencang-kencangin karena udah usia ya, Nek. Iya, iya. Tapi bagian enggak ada yang bagian harus dikecilin kan dari dulu begini dong, aja. Ada kan kayak gini, dikencengin. Oh, dikencengin aja enggak usah dikecilin supaya enggak kendor gitu kan. Iya, iya. Paling bagian sini, sini, ini. Kenapa enggak ikut kelas aja? Kenapa di rumah sendiri? Iya. Apakah antisosial atau enggak, aku justru orang yang paling seneng bergaul. Nah, itu dia. Aku kan paling senang. Tapi malas karena kan kegiatan hampir overnight baru sampai rumah, mau menjelang subuh baru tidur. Jadi daripada buang waktu harus pergi ke tempat gym atau macet. Terus aku paling males tau gak pergi ke tempat gym, nanti dikatain kalau sepatunya itu aja, baju senamnya itu emang itu gitu aja. Gitu teman-teman gue itu suka bilang gini, heh masa Eke kemarin Bu Lekmare Diana ke tempat gym hari-hari bajunya itu aja nggak ganti-ganti. Oh, gitu. Jadi kan Eke takar ya, takut diomongin juga. Jadi takut ya, daripada diomongin baju senamnya itu aja. Ember, mendingan gue di rumah. Iya, dasteran. Ya enggak juga. Oh ya, aku pikir pakai daster. Kalau dasteran, nanti enggak bisa. Enggak bisa berasa kenceng, ya kelihatan gitu. Oke, cuman aku dapat berita, ini ada foto ya. Aku pengen tahu, ini ketemu di mana? Kalau ke gym nggak pergi, perginya kerja. Kalau nongkrong sama teman-teman suka di rumah. Tapi ada berita katanya kemarin-kemarin sempat ada foto sama anak muda gitu. Aduh. Orang udah tahu nggak sih? Coba kita lihat dulu fotonya ini, foto tuh lihat apa? Dicium-cium anak muda. Ini siapa? Ini kalau bahasa gaulnya brondong apa betul? Jangan kemana-mana, abis ini ya kita ngobrol lagi. Kayak cara gosip ya, cara gosip ya. Gue kece.